Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia positif COVID-19. Saat ini Ida sedang menjalani isolasi mandiri. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia positif terpapar COVID-19. Namun menurut pihak Kementerian Ketenagakerjaan, Menaker Ida saat ini sedang beristirahat dan menjalani isolasi mandiri. Lewat akun Instagramnya, pihak Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan meski positif COVID, namun kondisi Menaker dalam keadaan baik-baik saja. Pihak Kemenaker juga meminta doa agar Menaker Ida cepat sembuh. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, Menaker Ida mengikuti sejumlah kegiatan. Salah satunya pada 24 November, Menaker menjadi pembicara kunci dalam acara peluncuran hasil analisis dampak COVID-19 terhadap perluasan kesempatan kerja dan implikasinya. Sebelum Ida, sejumlah menteri juga terpapar COVID-19, diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Agama Fahrul Rozi. Tim Liputan iNews melaporkan.